finansial yang waduh banyak banget deh brand-brandnya, kehidupannya dikit-dikit berkelas, nenteng tas mahal. Kalau saya tiba-tiba nenteng tas Cibaduyut bagaimana misalkan atau apa-apa. Jangan sampai ya saya bilang saya akan menjadi labil ekonomi jilid 2 gitu loh. Ini yang saya khawatirkan. Dia minta berapa krat ya berliannya ya. Kalau krat-krat minuman saya punya. Aduh, dia minta dibeliin rumah mana. Jangan-jangan ntar rumah, mobil, apartemen. Aduh, ntar saya lagi-lagi jadi bagaimana gitu. Akhirnya dia cuma satu. Apa? Jika kau ingin serius dan nanti di dalam akad aku hanya meminta mahar yang sudah saya siapkan untuk kamu. Apa itu sayang? Lalu dia bilang, di saat kamu mampu menghormati Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka kau akan mampu menjagaku sebagai ciptaannya. Apa maharnya sayang? Aku masih deg-degan, dia bilang. Bacain di akad di hadapan penghulu dan jutaan orang, kamu baca surat Ar-Rahman sebagai mahar. Allahu Akbar, subhanallah.